Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Alhamdulillah sahabat inspirasi muslimah dimanapun Anda berada, kembali kita di Tadarus Pagi yang bersama Ustazah Neneng Hafizallah Ta'ala. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena karunia dan nikmatnya. Alhamdulillah kita bisa kembali lagi hadir. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, suri tauladan kita, serta uswah hasanah kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat yang senantiasa kita ucapkan ini sampai pula ke kerabat beliau, ke sahabat beliau, dan juga kepada orang-orang yang mengikuti bisa beliau dengan baik hingga akhir zaman. Amin ya. Pada kesempatan kali ini kita telah hadir bersama kita. Kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Neneng. Apa kabar ya Ustazah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Oke. Alhamdulillah, Masya Allah. Semoga saja dan juga keluarga senantiasa dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Ini ya Rabbal 'Alamin. Kemudian kita akan mulai tadarus kita yang akan bersama dengan Ustazah. Kami persilakan Ustazah untuk mengambil tadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai tadarus kita di surah Al-Baqarah ayat 218 ya Umi. Iya. Yeah. Nah ya, tadi sudah dibuka sama Umi Reni. Kita awali saja dengan beristighfar 3 kali dan membaca suratul Fatihah ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya, bisa kita mulai Umi dari 218 ya. Silakan. Persilakan Umi Meli. Ya. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saja membimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna alladhina amanu walladhina hajaru wajahadu fisabilillah
Illa tifasih lafaz jalalah sebelumnya kasra dia dibaca tifasih. Iya lupa saja. Innalladzina amanu walladzina hajaru. Itu imnya ja sidda ya, tidak dipanjangkan jar. Hajaru wa jahadu fi sabilillah. Tipis ya. Lafaz jalalah kalau sebelumnya dia kasrah maka dibacanya dia tipis atau tarqiq. Innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fisabilillah. Ini juga jangan tarik wajahadu, tidak wajahadu. Wajah ya yang panjang saja ya. Wajahadu fi wajahadu fi sabilillah. Lillah fi sabilillah. Fi sabilillah. Ulaika yarjuna rahmat rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Wallahu ghafurur rahim. Wallahu ghafurur rahim. Yas'alunaka ani yas'alunaka anil khamri wal maisir. Wal maisir. Oh enggak dipanjang. Wallah. Yes. Alunaka anil khamri wal maisir. Enggak panjang. Mim sukun. Wal maisir. Ya. Tapi sempurnakan harfin ya di situ. Yes. Alunaka anil khamri wal maisir. Maya. Wal maisir. Nah, Umi dengar suara saya nih, Umi. Ya. Suara saya jelas. Jelas tapi agak pelan, enggak apa-apa, kedengaran sih. Oh iya. Sempurnakan ya harfulinnya. Di situ ada ya sukun sebelumnya fathah di huruf mim mai ya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Yes. Alunaka anil khamri wal maisir. Kul fi hima ismun kabiru wa manafi'u linnasi wa ismuhuma. Umi perhatikan di situ fi-nya mad panjang. Kul fihi ma ismun kabiru wa mana. Itu ada tanwin ketemu dengan waw juga di idgham bi ghunnah. Ya ghunnah kan dulu ditahan ya. Kul fihi ma ismun kabiru wa mana fi ulin nas. Wa ini langsung apa ulang lagi saja? Boleh. Wa ismuhuma. Wa ismuhuma akbar. Wa ismuhuma. Pendek ya? Biasa. Wa ismuhuma akbar min naf'ihima. Wa yas'alunaka madza yunfiqun.
ulil afwa kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum. Ayah panjang semua. Lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Ya. Kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. La'allakum tatafakkarun. La'allakum tatafakkarun. Sampai situ nih, Supra. Ya. Kasih saja bimbingannya. Sama. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Baqarah ayat 220 sampai dengan 221. Mi, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fid dunya wal akhirah. Wa yas'alunaka 'anil yatama. Qul islahul lahum khair. Qul islahul lahum khair. Khair. Panjang ya. Harfulin bertemu dengan satu huruf yang disukunkan karena wakaf menjadi madlin ya. Madlin panjangnya boleh 2, 4, atau 6 seperti mad arid li sukun. Tapi tidak boleh melebihi panjangnya mad arid li sukun. Ulang aja. Kul islahul lahum khair. Wa'intuhalituhum fa'ikhwanukum. Wallahu ya'lam. Tidak wa, wa, wa fathah wa, wallahu. Wallah, wallah gitu. Ya, tidak dimajukan kedua bibirnya ketika mengucapkan lam, huruf lam ya. Waw, yang dimajukan ketika mengucapkan waw saja, wa. Tapi ketika lam kembali ke makhraj lamnya. Wallahu. Wallah. Gitu. Ya. Yeah. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Walau sya'allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Nah, ketika di apa namanya? La'anatakum itu jangan menukikum ya. Cuma dia mengalir. Kalau itu dia tidak akan mengalir kalau kum gitu malah ditahan ya. La'anatakum innallaha azizun hakim. La'a itu saya. La'a gitu. Ya, la'anatakum. La'anatakum innallaha azizun hakim. Lanjut. Wa la takihul musyrikati hatta yu'mina wa la amatum
non tasdidnya digunakan dulu. Minna. Berarti berhenti aja ya Ustazah ya. Kalau berhenti, dia disukunkan umit, tapi tetap digunakan ya. Min. Jadi berhentinya yuk min, yuk min, gitu ya. Ketika dia diwasol disambungkan, tetap gunanya juga minna wala amah, gitu ya. Wala ta'kihul musrikati hatta yumin. Yuk min. Yuk min. Ya. Wala amitum. Wala amatum. Wala amatum minatum. Wala amatum mu'minatun khairum mim musrikati walau a'jabatkum wala takihul Tungkihul, wala tungkihul. wala tungkihul musrikina hatta yu'minun wala abadum mu'minun khairum mim musriki walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nari wallahu yad'u ilal jannati wal ma'firati bi ilal jannati wal maghfirati bi idzni ilal jannati wal maghfirati bi idzni bi idzni tidak dipantulkan dialirkan sejadarnya bi idzni bi idzni ya wa yubayyinu ayatihi lin nasi la'allahum yatazakkarun wa yubayyinu ayatihi lin nasi la'allahum yatazakkarun wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatazakkarun. Itu saja. Ya, cukup sampai sini. Koreksinya sambil jalan tadi ya Ustazah. Masih. Ya. Masih yang harus diperbaiki yang mana Ustazah? Ya, yang jelas terlalu ketara bedakan antara huruf yang qalqalah dengan yang bukan qalqalah. Terus perbaiki lagi cara pengucapan mim sukun yang izhar ya, mengalir tidak menukik begitu ya. Kemudian hati-hati dengan ghunnahnya, mana yang harus dighunnahkan, mana yang tidak itu ya, distabilkan ghunnahnya. Bisa aja. Ghunnah itu ditekan, ditahan antara 2 sampai 3 harakat dan suaranya masuk ke al-khoisum atau rongga hidung ya. Panjangnya sebenarnya untuk ghunnah sendiri adalah 2 harakat ya. Tapi panjangnya ghunnah tidak sama dengan panjangnya mad ya. Karena panjangnya ghunnah itu dihitung ketika masuk ke rongga hidungnya. Gitu ya. Kalau misalnya hitungan kesempurnaan makanya ghunnah itu kan ada tingkatan-tingkatannya seperti itu ya. Insyaallah itu saja Umi, syukurannya semoga Allah mudahkan. Jazakillahu khairu saja. Yang sehat saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Uti Reni. Assalamualaikum saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kemungkinannya. Jadi, mana saja. 222 sampai? Dari 222 sampai 224. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka anil muhid. Muhyid, bukan muhyid. Iya, Anil maksudnya. muhyid. Mahid. Enggak kol-kolah ya, Mahid. Ya, huruf bod tidak kol-kolah, bukan huruf dal. Wa yas'alunaka anil muhyid. Wa yas'alunaka anil mahid. Ya. Qul huwa azam fa'tarilun nisa ya. Qul huwa azam fa'tazilun nisa fil mahid. Ya, lihat nih. Wala taqrabuhunna hatta yadhur Ya qahurun, qurun. yadhur Hatta ya qahurun. wala taqrabuhunna hatta yadhur Ya toh, kalau huruf P-nya ya qahurun. yadhur. Hurn. Ada nunnya horn. Ya, ada nun sukun ya. Wala taqrabuhunna hatta yatahurn. Ya. Wa iza tat atau wa iza tato tato har wa iza tato arna fa Pendek tuhun. nanya Umi. Nanya pendek. Fa'idha tatoharna fa'tu. Ayo. Fa'iza tatokharna fa'uhun. Fa'tu. Ya. Fa'tu. Hamzah. Fa'uhun. Fa'iza tatokharna fa'uhun min. Aisu. Besar min haitsu amarakum Allah. Gak sampai makanya tadi sampai situ hari nafas Besarnya ya. dulu. Besarnya. Fa iza tatakharna fa kunna min fa kunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabin Oh, tidak tawwabin. bin, bin, bin berarti kan tawabin. Kalau berhenti, Tawwabin. panjang siapa jauh bukan bin. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul Kepanjangan. Kalau diwasal itu mutatahirin. kepanjangan. Ini kalau diwasal itu kepanjangan, tapi kalau dia hanya dua harokat saja, tapi kalau diwakofkan boleh dua empat atau enam ya, itu madlin namanya. Jadi kalau mau berhenti begitu bacanya, Innallaha yuhibbut tawwabur rahim tawwabin. Afwan, ulang ya. Innallaha yuhibbut tawabin. Kalau berhenti ya. Tapi kalau diwasal, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Gitu ya. Mau nyambung bisa lo suat-suat. Ya, kalau misalnya kalau diwasal, B-nya tetap dua harokat, ya. Ya. Maka rembat. Inna allaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ya. Lanjut.
Nisa'ukum harasul lakum. Nisa'ukum harasul Tidak ada panjang lakum. ya. Fa'tu harasakum. Nisa'ukum harasul lakum. Fa'tu harasakum. Fa'tu harasakum anna si'tum. Qaddimu li anfusakum wattaqullaha Wattaqullaha wa'lamu annakum mulakuh. wa'lamu annakum mulaquh. Annakum mulakuh. أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله قردة Udotan. Wala taja'alullaha urdotan lil aimanikum. Di aima. Li aimanikum. Wala taja'alullaha Urdotan. urdotan li aimanikum. Antabarru wa tattaqu wa tuslihu. وتصلحوا Wattaqu wa tuslihu bainan nas. Wallahu sami'un 'alim. والله سميع عليم. والله سميع عليم. Ya, cukup sampai situ nih. Lebih diperhatikan lagi ya harokatnya, mana kasroh, mana fathah, dhammah, gitu ya. Lebih diperhatikan lagi hurufnya tidak tertukar. Ya, Ya, syukran mi. jazakillah khair Ustazah. Jazakallahu khair. Selanjutnya surah Al-Baqarah ayat 225 sampai dengan 228. Saya Ustazah Nur Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Umi. Mohon bimbingannya Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'akhidukumullahu billahwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima kasabat kulubukum. Nah, tahan ya, mim sukun ketemu dengan baknya ikhfa safawi. Ya, maaf saja. Ikhfa kan dulu dibaca samar tapi disertai dengan gunnah. Walakin yu'ahidhukum bima kasabat kulubukum. Ya, Ustazah. Walakin yu'akhidukum bima kasabat kulubukum. Wallahu ghafurur alim. Ghafurun. Wallahu ghafurun halim. Wallahu ghafurun alim. Halim, bukan alim, halim. Wallahu ghafurun halim.
Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashur. Maaf, ashur. Arba'ati ashur. Fa'in fa'u fa'inna Allah. Kurang tinggi ya Ustazah? Oh, bukan masalah tinggi. Kalau masalah tinggi atau rendah itu jenis suaranya saja, Umi. Cuman dia di mana yang harus diayunkan, mana yang tidak ya. Jadi mat itu memang diayunkan. Kurang panjang ya tadi ya Mas. Ya. Fa in fa'u fa inna Ya, mat. U-nya juga mat itu ada waw sukun sebelumnya dhamma di huruf hamzah. Fa in fa'u fa inna Allah ghafurur rahim. Fa in fa'u fa inna Allah ghafurur rahim. Kurnahkan lagi di non tasdid ya. Fa in fa'u fa inna Allah ghafurur rahim. Ya, aja. Wa in azamu dhalaqa fa in Qurto itu bukan tuh. Oh ya. Wa in azamu talaq. Astagfirullah. Wa in azamu talaq fa inna Allah sami'un alim. Sami'un alim. Sami'un alim. Wal mutallaqatu ya tuhnya pendek. Tuhnya pendek. Mutallaq. Wal muqallaqatu yatarabbasna. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi Tuhnya anfusihin. pendek. Oh ya. Yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru'. Yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru'. Ya, yatarabbasna ya. Nun. Yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru'. Salasata quru'. Salasata quru'. Wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in Arhamihin hanya apa ya? ada alif maaf arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu bir Nanya pendek. astaghfirullah Latuhunna ahakku. Okay. Latuhunna ahakku Masih birotihinna dibaca panjang. Okay. Maaf. Latuhunna ahakku birotihinna fi dhalika Artinya panjang juga itu. Hati-hati ya, setiap nunnya dihunnahkan, fathahnya pendek, jangan terbaca panjang ya. Wa penyakitnya bu'ulatuhunna ahakku biraddihinna fi dhalika in aradu islahan. wabu'ulatuhunna ahakku biraddihinna fi dhalika in aradu islaha Ya. walahunna mislul ladhi alaihinna bil ma'ruf وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ
وهو عزيز حكيم. Ya, sampai situ Mi, Sukron. Ustazah, terima kasih banyak. Koreksinya Ustazah, banyak yang ini ya, saya suka nggak bisa nahan ya Ustazah kalau ada tasdid. Ya, setiap nun tasdid itu wajib ghunnah. Tingkatan Yeah. ghunnahnya yang paling tertinggi, akmal matakun, paling sempurna. Nah, Yeah. tapi jangan terbawa ketika habis digunakan fathahnya jadi panjang itu karena Umi kurang sempurna membaca gunnahnya gitu ya. Jadi sempurnakan dulu gunnahnya, kemudian fathahnya, nun fathahnya langsung disambung ke huruf berikutnya. Oke, Ustazah. Siap. Terima kasih Ustazah koreksinya. Sehat-sehat selalu Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kirani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya Ustazah. Ya, Assalamualaikum. Mohon bimbingannya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-talaqu marratan. Talaqu. At-talaqu marratan. Panjang. Oh, panjang ya ya. Oh, ya. At-talaqu marratan. Pak. Imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Ulangi saja. Fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bil ihsan. Wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna shay'a. Dari mana Ustazah? Ata Mulai dari tina syai'an. in in mim in ina atai at Ataikum, bukan tai. Jangan dimiringkan ya. Jadi at sempurnakan ya sukunnya, turunkan bibir dan rahang bawahnya. Mim ataitumuhunna syai'an illa. Mimma ataitumuhunna syai'an illa. Dari illa Ustaz ya. Ya. Illa ayyahofa ala yukima hududallah. Fa'in hib Allah yukima hududallah. Hududallahi fala junaha alaihi ma. Lagi. Gimana saja? Ya, jangan alai. Alaihima. Yo, hati-hati di harfulin. Fala junaha alaihima fima tadat bi. Ya, ulang ya. Fala junaha alaihima fima ftadat bih. Fala junaha alaihima fima tadat bi. Fima f. Oh, fa. Fala junaha alaihima fima tadat bi. Itu yang sukunnya fa ya Umi. Fimaf tadat. Fimaf tadat. Seperti begini. Fala junaha alaihima fimah tadat bi. Tilka hududullahi fala ta'taduha.
Bamayyata anda hududallahi faulaika humudzulimun. Wa may yata'adda hududallahi faulaika humudzalimun. Tasdiqullahumullah. Tebalkan. May yata'adda hududallahi faulaika humudzalimun. Lanjut saja. Wa in talaqa qaha fala tahillu lahu mimba fa in talaqa fala tahillu lahu mimba duhatta tangki. Enggak nyampe ustazah ya. Dari mana ustazah? Mimba duhatta tangkiha zaujan ghoiro. Zaujan. Hatta tangkiha zaujan ghoiro. Hatta tangkiha zaujan ghoiro. Fa in tallaqaha fala junaha alaihima. Fala junaha alaihima ayyataraja'a. Kurang panjang banyak Umi. Kurang panjang. Alaihima ayyataraja'a. Banyak 4 atau 5. Alaihima ayyataraja'a in kunna ayyukima. Enggak nyampe saja. Iya. Yeah. Dari in kunna ayyukima hududallah. Wa tilka hudud yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Wa tilka hududullahi yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Tilka hududullahi yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Ya, cukup sampai situ Umi. Kurang. Koreksinya ustazah, mana? Ya, panjangnya distabilkan Umi. Ketika yang mad tabi'i memang harus dua-dua ya. Kalau yang dia lebih mad jaiz, mad wajib, itu panjangnya harus 4 atau 5 ya, lebih dipanjangkan. Kemudian diatur nafasnya, pastikan berhenti di mana dan pastikan mengulang di mana ya, sudah pasti gitu ya. Iya. Jangan dipaksakan juga, disesuaikan dengan nafas kita saja, tapi yang penting sesuai dengan kaidahnya itu saja Umi. Syukran ya. Ya, terima kasih Ustazah bimbingannya. Emang nafasnya kadang-kadang nggak nyampe Ustazah. Enggak apa-apa, makanya disesuaikan aja. Tidak harus bernafasnya harus panjang begitu ya. Yang penting kita tahu kalau misalnya, maksudnya memang harus yakin. Kalau berhenti, berhenti. Kalau lanjut, lanjut gitu. Jangan tanggung ya. Iya, Ustazah. Terima kasih bimbingannya Ustazah. Semoga sehat-sehat selalu ya Ustazah. Terima kasih. Terima kasih Bu Tiren. Selanjutnya saya Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Mohon bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik Ustazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iya, jangan panjang ya. Oh ya, baik saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lanjut saja. Ya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Al-Baqarah 231. Ya, baik pada. Wa idza talaqtumun nisa.
وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ. Baik-baik. Masjid lam. Wa idza talaqtumun nisa. Ya, bacanya tolak. Bukan tolak. 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 Wa idza talaqtumun. Tanya hati-hati. Mad dua. Ya, jangan kepanjangan. Baik, sudah. Wa idza talaqtumun. Masih kepanjangan tanya. Wa idza talaqtumun nisaa fa balaghna ajalahun. Baik saja. Wa idza talaqtumun. Saja. Saja. Ya, Umi, ulangin tasdid lah, Umi. Wa idza ya. Wa idza talaqta. Benar saja? Ya. Wa idza talaqtumun nisa afalana ajalahunna fa amsikuhun. فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. Baik saja. Ausarihunna. Ausarihu. Tas ditaro. Ausarihu. Gitu saja. Ausarihuhunna bima'ruf. Wala tumsiku. Putus suaranya. Oh, berarti matikan kamera aja ya, Ustazah. Ustazah. Ya, coba lagi. Matikan kameranya aja, Ustazah. Iya, boleh, boleh. Silakan. أو صرحوهن بمعروف. Sunnahnya kan masih panjang. هن بمعروف. Nanya panjang, tidak panjang. أو صرحوهن أو صرحوهن أو صرحوهن صرحوهن أو صرحوهن بمعروف. Masih masih apa ya, ngayun nanya tuh hun nabi ya? Masih ngayun kerasa. Nah iya iya saya awsar awsarihun bima'ruf ya. Wala tumsikuhunna dirarol. Jangan panjang lagi nanya. Baik saja. Wala. Iya, dulu. Ya. Wala tumsikuhunna dirarol lita'tadu. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. Wala tat
attakhizu ayatillahi huzuwa wa dhkuru ni'matallahi واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم كتاب سده من الكتاب من الكتاب minal saja, nunnya tidak bertasdid. Minal kitabi. Minal kitabi wal hikmati yati. Yati. Minal kitabi wal hikmati ya'idhukum bih. Minal kitabi wal hikmati ya'idhukum bi wal hikmati ya'idhukum bi wal hikmati ya'idhukum bi wattaqullaha wa'lamu an Allah bi kulli syai'in syai'in wa lamu anna Allah bi kulli syai'in alim. Ya, cukup sampai situ Mi. Kron. Bila khair saja atas pembimbingan ini. Koreksinya apa saja? Ya, sama ya tadi tuh ya. Hati-hati setelah gunnah nun ya, nun tasdid itu hati-hati harokatnya ketika pendek, jangan dibaca panjang. Baik, Ustazah. Astagfirullah. Astagfirullah. Jazakillah khair, Ustazah. Ya, lanjut, Umi. 232, silakan. Ya, silakan, Eyang. 232, ya. Yang Esti. Ada yang ST, silakan ya. Ada ya. Ya. Oh ya. Silakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza talaqtumul wa idza talaqtumun nisaa'a fa balaghna ajjalahun ajjalahunna fa la ta'dhuluhunna ayyaki Sama ini tiga orang berturut-turut tadi yang baca kasusnya sama ini ya. Setelah nun tasdidnya nanya panjang. Perhatikan ya. Walan ta'duluhunna ayyang kihna azwajahun. Nanya tidak panjang. Hunna ayy langsung. Fala ta'dulu fala ta'dulu sebentar saya matikan
Maaf, Afwan. Ya, San. Boleh dari sini tadi ya? Pala ya? Apa Fala diulang lagi? ta'udhu. Ya, fala aja nggak apa. Fala ta'udhu. Fala fala ta'dhuluhunna an fala ta'dhuluhunna ayyan nakihna Ayang, al ayang kihna, ya. ikhfa'il. Ketemu ketemu kaf ya. Ayang kih na azwajahunna in Nanya idza tidak panjang ini. Nanya tidak panjang. Ayang kihna azwajahunna idza. Nanya tidak panjang. Ayang kih na azwajahunna hunna idza taraddaw taraddaw Mungkinahum. idza dari idza Ya. idza taraddaw bainahum bil ma'ruf Dalika yu'adzu Hanya pendek. bihi. Dalika yu'adzu bihi. Dalika yu'adzu bihi man kana minkum Hanya yu. pendek. Man kana minkum. Dalika yu'adu bihi Yu'adu mangkan. yu panjang Umi. Kalau yu panjang karena dia madiah ada waw sukun sebelumnya dhamma. Maka panjang itu mad harakat. Dalika yu'adu bihi mangkan minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir. Oh, hati-hati ya. Itu apa terpisah-pisah kata. Harokat yang pendek selalu dibaca panjang gitu ya. Perhatikan Umi. Mangkana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir. Umi tadi yu'minu billahi. Nah, itu terlalu intrayun di pemisahan kata ya. Hati-hati kalau dia pendek langsung disambung ke huruf berikutnya. Mang kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir. Akhir. Wal yaumil akhir. Wal yaumil akhir. Dalikum askalakum wa at Dalikum askalakum wa adharu wallahu. Ini berhenti di sini aja ya. Kalau ya, kalau misalnya tidak kuat napasnya jangan dipaksakan karena itu juga memang ada tanda berhenti, lebih baik berhenti ya, sudah digunakan saja. Dalikum askalakum wa at Atohar pendek. Dalikum askalakum wa atohar. Ini ya, masih terbaca panjang pendek Umi. Wa atohar pendek. Dalikum askalakum wa atohar. Wallahu ya'lamu wa
antum la ta'lamun. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wallahu ya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. La ta'lamun. La ta'lamun. Ya, cukup sampai situ, Eyang. Diperhatikan lagi panjang pendeknya, Eyang. Eyang masih ini apa, Eyang? Eyang masuk kelas privat nggak, Eyang? Yang di ya, gym. Masuk. Masuk, masuk, masuk. Di kelas apa? Masuk belajar yang dari awal, Iqra, kan? Yang masuk. Yang Iqra dasar sama tahsin 6. Ya, dasar. Sama. Oh, iya. Nggak apa-apa. Ya. Ya. Cukup, Eyang. Sukron. Iya. Ya, jasa kali-kali. Lanjut surah Al-Baqarah 233. Satu saja, membimbingannya saja. Ya, silakan Mirin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walwalidatu yurdi'na awladahun hawlaini kamilain. Laman arada ayyutim marada'ah. Wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. La tukallafu nafsun illa wus'aha. La tudarra walidatun bil wal mana ya, itu dipanjangkan dulu bonya 6 ya. Ya. Terus dinaber ke huruf ro, ada nabernya. La la tudarra. La tudarra. La tudarra la tudarra walidatun biwaladiha. Apa nih? Apaan saja, Rak? Kelihatan. Pasfata. La tudarra walidatun biwaladiha wa la mauludullah. Wa wala dari wala ya saja ya. Ya boleh. Wa la mauludullahu. Wa la mauludullahu biwaladi. Akuan kepanjangan Ustazah. Biwaladi kalau berarti. Wala mauludul lahu biwaladi wa alal warisi mislu dzalik fa in arada fi solan an taradim min huma antarodim min huma watashaurim fala junaha alaihima wa in arad tum ang wa in arad tum ang tas
tarbi'u auladakum auladakum falaju aula auladakum falajunaha alaikum idza sallamtum ma'ataitum idza sallamtum ma'ataitum bil ma'ruf idza sallamtum ma'ataitum ataitum wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Wan basir ba ba basir bima ta'maluna basir atau basir yang tebal suaranya tapi mbaknya tidak tebal. Oh ya saja. Eh, dari mana? Dari awal saja. Boleh dari wattaqullah. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Ya saja. Panjang boleh itu. Basir. Panjang. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Ya, cukup syukran nih. Ya, jazakallahu khairan ustazah. Jazakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Umi. Surah Al-Baqarah dari ayat 234 ya sekarang ya. Silakan. Iya. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yatawaffawna minkum wajaruna ajwaru. Waya, ada iyanya. Waya daru. Oh iya. Walladzina yutawaffawna minkum wayajaruna azwaja wayajaruna azwaja وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَيَجَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ Nanya pendek. وَيَجَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَأَشْرًا. Tahan dulu.
Uriutan. Dari mana dari Arab? Bi anfusihim. Oh, anfusihim. Bi anfusihim arba'ata ashhuri wa ashra. Hati-hati ya, shinnya tidak dipantulkan ya. Ashhuri wa ashra. Ashhuri ashhuri wa ashra. Ya. Fa iza balagna ajalahunna fala junaha alaikum. Alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf. Wallahu bima ta'maluna khabir. Nah, ditekan ya Umi, lu dikeluarin aja ya. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wallahu bima ta'maluna khabir. Ya. Wala junaha alaikum fima aradtum wala junaha alaikum fima aradtum bih fima aradtum bihi min hitabatin nisa min hitabatin nisa min hitabatin min hitabatin nisa'i au aknantum fi anfusikum alimallahu annakum satazkurunahun. Zalnya mengalir. Satazkurunahun dari alimallahu. Alimallahu annakum satadhkurunahunna walakin la tuwa'iduhun walakin la tuwa'iduhun nasilun ila antakun illa tasdid lam ya illa illa antakulu qawlam ma'rufa. Sampai situ ya Umi, diulang ya. Illa antakulu qawlam ma'rufa. Illa antakulu qawlam ma'rufa. Sampai situ Umi, Supra. Masih ada koreksinya banyak Ustazah ya. Suaranya yang jelas utama harus lebih dilepaskan. Itu suaranya tertekan. Ya, suaranya agak ditekan. Jadi harus dikeluarkan aja. Jadi jangan ilan tegulu. Kan ketekan itu kan. Tapi biasa aja. Ilan tegulu kaulam ma'rufa. Kan lebih lepas. Ya, jangan itu kan. Coba belajar di tarik nafas dulu. Mas, boleh. Sama kayak sama bicara. Illa antakulu qawlam ma'rufa. Ma'rufa. Qawlam ma'rufa. Illa antakulu
Syukron saja atas koreksi dan bingannya. Syukron Tireni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut. Lanjutkan saya saja. Silakan. Pembimbingannya saja. Suaranya tapi ini putus-putus. Assalamualaikum. Kamera ya. Mantul suaranya. Oh, baik saja. Ya. Oh ya, masuk saja. Ya. Sudah? Sudah lebih jelas, Om. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ta'zimu 'uqdatan nikahi nikahi hatta ya balugol kita bu ajalah pendek ya ajalah wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum ma fi anfusikum fahdaru wa'lamu ahdaru wa'lamu anna Allah ghafurur halim ghafurun anna Allah ghafurun halim dari mana Ustaz ya? Ya. Anna Allah ghafurun halim la junaha alaikum in talaqatumun nisa la junaha alaikum in talaqatumun nisa dari mana sih talaqatumun nisa amalam tamassuhunna au tafridu lahunna faridah wamatihunna alaimu si'ifad kodaruhu kodur famatihunna alaimu si'ifadaruhu wa alal mukori kodaruhu qadaruhu ya? 'Alal muqtiri qadaruhu 'alal muqtiri qadaruhu mata am bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin wa in talaqatuhunna min qabli an tamassu qabli an tamassuhunna wa qad faradun mi yang terakhir tadi ya itu sampai 236 saja mata'am bil ma'ruf coba dari situ yang akhir 236 itu ada tanwin bertemu dengan huruf ba ya baca iklab disertai dengan gunnah
Mata'am bil ma'ruf. Dari situ. Mana sih ayat berapa saja? Ya, 236. 236. Ya, sebelumnya tadi kan Umi sudah baca 237 tuh. Saya benar kan 236. Oh ya, oh ya, hako, hakon nih saya, hakon itu saja. Mata'am Apa? bil Oh dari ma'ruf. mata ya, mata mata ambil ma'ruf. Hakon alal muhsinin saja. Haqqan 'alal muhsinin. Hakon alal muhsinin. Ya, sampai situ, Umi. Syukran. Sudah. Ya, jadi kita Ustaz ya. Jazakallahu khair. Koreksinya masih banyak. Ayah. Kurang apa Ustaz ya? Ya, yang jelas tuh, Umi, Ya, kita gitu. hurufnya itu apa ya, masih panjang pendeknya itu masih ada keliruan sedikit ya, jadi diperhatikan untuk harokat panjang pendeknya yang mana di akhir yang harus dibaca pendek, yang harus dibaca panjang terakhirnya harus dibedakan. Ya, ya. Ya, baik Ustazah. Terakhir Ustazah atas bimbingannya. Makasih Tereni. Sekarang giliran saya Ustazah. Mohon bimbingannya. Silakan Umi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lanjut Ustazah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in talaqtumuhunna talaqtum wa in talaqtum wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuh. Ba sukun juga qaf sukun dia qalqalah. Min qabli an tamassu. Min qabli an tamassu. Qabli, bukan qabli. 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 Min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridah. Halo Ustazah. Ya. Lanjut. Lahunna faridatan fanisfu ma lahunna faridatan ya lahunna faridatan fanisfu ma faradtum illa ayyafun hal illa ayyafun illa ayyafun gitu saja ya. Illa ayyafuna au ba'fa maaf illa ayyafuna au ya'fu alladhi biyadihi uqdatan nikah uqdatun nikah uqdatun nikah wa anta'fu aqrabu littaqwa. Lanjut saja. Ya. Wa la tansawul fadla bainakum. Wa la tansawul fadla bainakum. Wa la tansawul fadla bainakum. Bayi, bukan bayi. Bayi. Bainakum turunkan dia sukun. Bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Innallaha bima ta'maluna basir. Baik Ustazah. Innallaha bima ta'maluna basir. Itu masih terpengaruh nadanya Umi, cara bacanya ya. Jadi apa ya? Umi bacanya lancar tapi dia perkata
Jadi sifatnya yang nggak kena. Jadi saya tak maluna basir gitu ya. Jadi tidak yeah. mengalir. Ta'maluna basir. Sementara huruf-huruf itu ada yang memiliki sifatnya dia memang harus dialirkan. Jadi tidak disidahkan semua gitu. Cara umum membaca disidahkan semua. Jadi perkata, perkata, perkata itu ya. Nah, itu seiring waktu nanti berjalan. Kami ikutin Baik. Kelas teorinya. Ya. Selain tadarusnya, ngikutin kelas teori yang lain di Kim? Ya, ikut baru apa namanya? Yang ikut yang baru itu yang tadarus 6-nya. Apa? Tahsin. Baru mulai. Oh iya. Yang ya. Ustazah Ariati ya. Oh iya. Ya, ya. Apa Umi? Kalau bisa ikutin yang dasar-dasar saya, yang dasar dari dasar-dasarnya dulu ya. Oh iya. Belajar huruf ya. Ya, insyaallah. Sudah ya, Ustazah ya. 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 Sudah ya, Ustazah sekarang ya. Ya, cukup Umi sampai situ, Ming. Oh ya. Makasih Ustazah bimbingannya. Jazakillah khairan. Jazakillah khair. Makasih Uti Reni. Assalamualaikum Ustazah. Mohon bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Umi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saja. Ya. Sisa. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu alas sholat. Sholawati. Lanya pendek. Ya. Hafizu alas. Hafizu. Lanya panjang. Hafizu alas sholawati was. Dari mana saja ulang dari depan? Ada yang dia lanya panjang, ada yang lanya pendek. Eh, dari depan dari hafizu pertama dari pertama. Baik. Hafizu alas sholawati was sholatil usto. Was sholatil usto. Waqumu lillahi qanitin. Mana saja? Ya. Wa in khiftum farijalan auruq baba. Saja. Ya, ulang Umi. Fa in khif tum farijalan aurukbana fa in hiftum farijalan aurukbana amin kumulaha kama alamakum ma lamu. Suaranya ada suara gedis.
suaranya kesek-kesek gitu. Iya. Dan suara saja. Dari saya. Iya, ini dari ustazah kayaknya deh. Kresek-kresek terus udah jauh gitu suaranya. Oh, ya, ini enggak ini. Ya, coba lanjut lagi. Dari mana saya ulang? Dari enggak lanjut dari lanjut aja ayat selanjutnya walladzina tuh sampai nanti berhenti di ikhraj. Ya, itu waqaf jim ada di situ. Walladzina. Ya, lanjut. Walladzina 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 yutawaffaw sinyalnya pendek walladzina yutawaffaw lamnya itu bertasdid ya kita tasdidkan dulu walladzina tekanan-tekanannya saya suka kurang saja walladzina yutawaffaw pendek sambungkan nanya pendek walladzina yutawaffawna minkum walladzina yutawaffawna minkum panjang ya nanya hati-hati kalau dia pemisahan kata pendek hati-hati itu tidak boleh dipanjangkan. Yes, kenapa ya begitu? Wallazina yuktawaffawna minkum. Nanya tuh panjang, harusnya pendek. Aduh. Wallazina yuktawaffawna minkum. Itu? Ya, tenang aja ya. Jadi tetap dijaga temponya ketika kita baca itu ya. Iya, wallazina yuktawaff fauna minkum tenang aja wallazina yutawaffawna minkum wayadaruna azwaja wasiyatal wasiyatal li azwajihim kurang penekanan umi di tasdid maka harakatnya malah dipanjangkan jadi ianya itu dia dibaca pendek ya wasiyatal azwajihim mat an ilal hauli goiro ihraj. Cukup sampai situ Mi, syukran. Jajak kira ucapannya panjang pendek terutama pas pemecahan salah banget. Aduh, salah di mana? Saya enggak tahu, salah semua. Maaf saja. Selanjutnya. Lanjut. Winda atau baca? Apa Umi? Tinggal. Umi Dati lagi halangan ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Neneng, mohon bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi mana yang saya jago saya jadi? Ya, di tengah-tengah yang 200. Fa'in kharajna ya Ustazah. Fa'in kharajna wa fa'in kharajna fala junaha 'alaikum fi ma fa'alna. Afan. Habis. Fa in kharajna fala junaha 'alaikum fi ma fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf. Wallahu 'azizun hakim.
وللمطلقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. حقاً على المتقين حقاً على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. لعلكم تعقلون. لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف خضر الموت. وهم ألوف حذر الموت. فقال وهم أولو ya mim sukun ketemu dengan alifnya isyarat safawi disempurnakan tapi mimnya itu dialirkan ya dia jelas dibacanya tidak ditahan wahum ulufun hadharal maut hadharal maut lamnya alirkan terus tanwin ketemu dengan hanya itu juga izhar ya alirkan nunnya. Oh baik, kurang ini ya ustazah, belum haknya belum dapat ya. Wahum ulufun hadha wahum ulu kan dialirkan disambungkan dialirkan itu disambungkan ya wahum ulu jadi jangan wahum ulu kan kepisah. Jadi maksudnya kayak kesakta ya saya bacanya maksudnya ya ustazah. Nah, jadi karena dia kurang jadi dia kurang mengalir itu karena kita menukik mim sukunnya tuh di apa ya dikebawain ya. Wahum kan ke bawah tuh. Maka untuk naikin harusnya disejajarkan saja. Disejajar. Baik. Saya coba lagi ustazah. Wahum ulufun hadharal maut. Seperti itu ustazah. Iya. Karena naikkan di wa, harusnya wahum, wa-nya jangan wahum, tapi wahum. Itu kuncinya bisa jadi dari waw juga itu. Wahum ulufun hadza. Masih ketahan kan? Masih ketahan. Iya. Jadi kalau misalnya dari wa-nya gini, wahum ulu. Mau enggak mau pasti ketahan. Wahum ulu. Mau diupayakan seperti apa dia pasti ketahan, ya kan? Tapi kalau wahum ulufun hadharal maut wahum ulu dengan wahum ulu kan beda. Iya betul ustazah. Jadi kalau tadi kalau yang saya baca tadi kedengarannya kayak keputus di situ kalimatnya ustazah ya jadinya kata-kata. Karena dia ke bawah. Jadi untuk naik lagi kan perlu waktu begitu kan. Maka waktu yang diperlukan untuk naik kembali nah itulah seperti terjedahnya. Jadi harusnya cuma mengalir saja sejajar gitu kan. Itu karena wanya dinaikkan. Wahum wahum ulu sejajar kan coba. Wahum ulu wahum ulufun. Iya betul Ustazah. Iya, kalau tadi ke rasa ininya. Baik Ustazah. Wahum ulufun hadharul maut. Ya, faqala lahum tuh sampai mutu itu ada di koflam. Oh baik. فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ sampai sini. فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ itu kan la ada dua ya. فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ
ahyahum. Baik. Faqala lahumullahu mutu summa ahyahum. Nah, kalau hum pas humnya itu dia menukik dari cara tadi di bawah, maka nggak ngalir itu. Tapi kalau dia biasa aja tanggal. Jadi kalau misalnya ke bawah itu begini contohnya nih. Ahyahum. Macet kan dia, nggak ngalir mimnya. Tapi kalau dia biasa aja. Ahyahum. Hum, ada aliran mimnya. Balik ke makhraj mimnya setelah idhamah itu dimajukan kedua bibirnya di huruf ha, dhammah, kembali ke mimnya. Ya kan? Beda dengan hum menukik. Iya, saya humnya biasanya ke bawah ya, Ustazah. Ya baru terdengar bedanya, Ustazah. Masya Allah. Syukran ilmunya, Ustazah Nene. Ya, cukup ya. Saya ulangi atau saya lanjutkan, Ustazah? Lanjutkan sekali deh. Boleh diulangin sekali. Ulangin. Baik, Ustazah. Aja dari umma itu ya. Sa ya, jangan lupa sa. Hurufnya bukan sin. Sa, sa. Summa ahyahum inna Allah. Ya, berhentinya tetap di situ, cuman maksudnya ulang. Itu hanya juga rokwah ya, alirkan. Ahyahum summa ahyahum. Itu baca itu aja. Oh baik. Summa ahyahum. Ya, cukup. Sampai sini saja? Ya, sampai situ. Cukup. Ayam. Iya, jazakillah khairan katsiran, Ustazah. Jazakillah khair. Terakhir Umi Siti Mardiyati ya? Iya, betul. Umi Mardiyati, silakan. 15 ya. Assalamualaikum. Hilang suaranya, Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hilang-hilang Umi suaranya. Kok hilang suaranya? Hilang. Sekarang ada jelas. Suaranya tuh jelas terdengar, tapi kadang hilang. Sebentar Ustazah. Ya. Ini sudah jelas kalau suaranya jelas. Udah ya Ustazah? Jelas Ustazah? Sudah. Ya, saya yang ini ya tadi innallahi ya sampai innallahi. Iya, innallahi sampai 200. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustazah, mohon koreksinya. Ya, baca Umi silakan. Nauhadu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Ustazah, mohon koreksi. Ya, lanjut. Waqatilu fi sabilillahi wa'lamu annallaha sami'ul alim. Tidak sami'ul, sami'un, sami'un. Wa'lamu annallaha الله سميع عليم واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ikhfa ya, tanwin ketemu dengan fa-nya. Ya, ulang lagi ya Ustazah. Man dalladhi yuqadirullah. Balik, bukan diru, ridu. Ridu, Man dalladhi yuqadirullah qardan hasanam fayudha'ifahu lahu adzidahu. Hanya tidak bertasdid, hati-hati Umi, jangan mentasdidkan ya kalau misalnya tidak ada tasdidnya. Disempurnakan dulu fa, buka mulutnya fa,
wa yudhaifahu lahu ifahu, bukan ifahu, tidak ditasdikan ifahu atau ditasdikan ke ha, tidak ditasdikan ke fa ya. Tadi saya tekan ya, tak? Ya, suaranya agak ketekan, jadi isma mukharokahnya kurang sempurna, maka dia seolah-olah bertabrakan. Ya. Udah, coba lagi saja. Wayu, wayu da'ifahu lahu, kepanjangan. Wayu da'ifahu lahu afang, wayu da'ifahu lahu ab fang 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 mau lihatnya ke atas, maaf matanya lihatnya ke tempat wayudha aifahu lahu abda'a ad wayudha fa 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 wayudha aifahu lahu afang kathira wayudha'ifahu lahu ad'afang kathira 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 wayudha'ifahu lahu ad'afang kathira Allahu yaqbidu wa yabsutu. Sutu apa sutu? Itu dirubah jadi sin. Slotnya dirubah jadi sin. Sutu. Sutu. Itu ya. Ya basutu biasa sin. Wa yabsutu itu hurufnya slot aslinya tapi boleh dibaca sin. Ya, tapi nah, tonnya enggak. Hah? Tonnya kol-kolah enggak? Enggak ya. Kan mati. Baknya. Bak yang kol-kolah wa ya be. Baknya tetap kol-kolah. Tanya enggak ya saja, karena mati juga enggak ya. Ayah sutu gitu. Kalau Umi mau sukunkan tonya ya kan olah, tapi kalau Umi mau diwasal tonya ya kan olah. Kalau disukunkan saya kol-kolahin ini ya saja. Sutu. Hurufnya tetap kol-kolah. Enggak ada pengaruh, itu kan yang pengaruhnya slotnya bisa diucapkan untuk sin. Pada sin ya, tasnya. Jadi tidak perlu tebal gitu maksudnya. Harusnya kan slot kan tebal. Karena dia rubah menjadi huruf sin kan tidak tebal. Sutu biasa waya besutu. Waya besuto kalau berhenti. Tapi kalau mau disambung waya besutu wa ilaihi turja'un. Aku yaqbidu waya besutu wa ilaihi turja'un. Turnya tebal nih. Wa ilaihi turja'un. Ilai turja'u. Ulangi lagi dong ustazah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'u. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'u. Wa ilaihi turja'u. Ilaihi turja'un. Ya, cukup sampai situ. Tidak terlalu berlebihan mengambil harokatnya sempurna, tapi ya biasa jangan natural aja. Jadi wa ilaihi jangan wa ilaihi. Jadi kan apa ya seperti benar-benar gitu penekanan gitu. Tidak perlu ya. Jadi jangan juga terlalu berlebihan, biasa aja. Wa ilaihi turja'un. Ya, terus kemampuan merangkai kata huruf ya ketika dia pendek dirangkai dengan kata selanjutnya seperti itu ya. Gimana ustazah? Nggak dengar? Jadi apa ya? Kita membaca Mumi kan bacanya lancar, gitu ya. Tapi jangan diejah. Maksudnya dilancar tapi diejah itu begini, terpisah katanya, tidak bersambung. Jadi wa ilaihi urjaun gitu. Itu kan seperti membaca kata per kata, gitu ya. Ini disambungkan memang dia sudah merupakan suatu kalimat. Jadi wa ilaihi turja'un. Kita tidak melihat lagi kata itu terpisah. Itu kan hanya proses penulisan yang bisa disambung atau tidak gitu aja kan. Tapi ketika halo? Ya. Kayak di akhir kata itu
itu dia harokatnya pendek, maka tidak ada pemisahan atau spasi seperti tulisan Indonesia. Kalau Indonesia, ya, maka kita bacanya juga berjeda gitu kan. Tapi ya, kalau di Arab tidak. Ya. Sambungkan. Mungkin kurang lembut saya, Ustazah, ya. Masih terhentak. Sebenarnya bukan kurang lembutnya. Apa ya? Nah, itulah memang uniknya huruf-huruf hijaiyah. Jadi dia penjedahannya itu hanya makanya ditinggal tanda waqaf saja gitu kan. Karena kamu mau kemana? Nah, kan kalau kita Indonesia kan memang sengaja terjedah untuk terdengar sopan kan. Ibu asalnya dari mana? Kan kita terjedah kan? Iya, iya. Nah, oh, gitu kan, itu cara mengucapkan bahasa Indonesia spasi karena dia terpisah dari siapa? Ada spasinya kan? Kamu spasi dari spasi mana? Begitu kan? Nah, apa kalau misalnya kita sambung kamu dari mana? Kan lucu. Tapi Arab seperti itulah begitu. Jadi jangan wa ilaihi turja'un. Tidak seperti bahasa Indonesia. Jadi wa ilaihi turja'un. Jadi dia merupakan satu keseluruhan. Iya. Wah, ya, ya Ustazah, ya memang kadang begitu. Itu ya, sepertinya. Jadi banyak di antara kita sebenarnya kalau bahasa lah baca sudah lancar, lancar sekali. Yang pendek juga sudah mampu gitu kan. Tapi teknik membacanya gitu ya agak ada kekeliruan. Oke, Umi. Insyaallah belajar lagi. Insyaallah Ustazah. Wa ilaihi. Ya. Saya perbaiki nanti. Lagi Ustazah. Sudah cukup Umi. Sudah cukup sampai situ ya. Ya, jazakillahu khair Ustazah. Sehat selalu ya Ustazah. Wajah sehat ya. Tolong di mute ya Umi. Ya. Sudah semua yang lain ya Utinda? Sudah selesai saja. Ini ayah. Oh ya. Kirain ya adminnya. Ustazah. Saya baca ya. Ya. Suara saya masih jelas? Jelas Ustazah. Oh ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك
wa nahnu ahakku bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal qala inna Allah astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism wallahu yu'ti mulkahu man yasha' wallahu wasi'un 'alim wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi ay ya'tiyakum أَيَّتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Masya Allah, bagusnya saudara. Iya, tahu daftar ya Ustazah, yang ada daftar semua, nggak ada yang terputus. Menyentuh Ustazah suaranya, Masya Allah. Iya. Ini bisa Ustazah ya. Itu gaya murotal Umi ya, jadi bukan nagam, bukan langgam, nadanya sama ya, sama. Saya baca tidak pakai lagu-lagu kan? Iya. Suaranya. Tapi pengucapan makhorijul huruf, sifatul huruf gitu ya. Iya, suara ustazah tuh satu-satu hurufnya jelas terucap ustazah. Insyaallah pengen nangis dengernya. Iya. Seperti Korea ustazah. Nah, enggak, kalau Korea itu belajarnya ngajinya pakai nagam, pakai nada-nada, jharkal, soba gitu ya. Bayati, kalau saya tidak, saya suara asli saja. Suara asli, tapi memang ketika kita belajar tentang makharijul dan sifatul huruf gitu, itulah sebenarnya baca tartil. Jadi sesuai dengan hak dan mustahak huruf yang kita ucapkan. Kadang-kadang gitu kan melakukan bacaan Al-Qur'an itu memang nilainya sunnah, tapi kadang kita lupa kewajiban kita menempatkan huruf sesuai dengan tartilnya gitu ya. Kadang mengorbankan yang wajib demi menjalankan yang sunnah. Jadi, tetapi ketika kita utamakan gitu, utamakan yang wajibnya belajar makhorijul huruf dengan sifat huruf dengan benar dan cara teknik membacanya walaupun datar begitu kan tidak berubah-berubah, tapi tempatkan huruf itu otomatis dengan sendirinya kita mendapatkan sunnahnya. Berarti tidak terasa ataupun tidak sengaja kita mengindahkan suara gitu ya. Itu. Jadi dalam pengertian saya, ketika kita mau mengindahkan suara, ya tempatkan dulu kewajiban kita mengucapkan huruf. Oke, ya Umi. Insyaallah. Masyaallah. Ustazah, jamaah tadarus 3 kira-kira kapan ya mendekati seperti ustazah? Insyaallah, pengen. Insyaallah. Iya. Kan kalau misalnya Umi kan sudah kita membandingkan ada misalnya Korea-Korea yang memang kita lihat dengarnya merdu banget kan, ayunan nada-nada bahkan bisa suara tinggi-tinggi seperti itu kan. Terdengarnya indah gitu, tapi keindahan itu belum tentu menyentuh. Gitu. Ada ketika kita mendengar bacaan itu biasa aja, nggak pakai lagu gitu kan, tapi benar-benar terdengar menyentuh gitu. Itu karena memang kita menempatkan huruf dari hati kali ya Ustazah ya, dari apa, dari hati ya gitu ya Ustazah ya, betul-betul apa betul-betul ketika dia. Kita membaca Al-Qur'an, makanya kenapa orang yang terbiasa membaca Al-Qur'an itu akan
akan hadir ketenangan di dalam hati, itu memang kita terlatih untuk membaca Al-Quran itu tidak tergesa-gesa, tidak memikirkan apa, memang memang lillahi ta'ala, seolah-olah kita itu membaca Al-Quran di hadapan Allah, seperti itu, tidak ada yang lain-lain, jadi ketenangan gitu ya, ketenangan, jadi apalagi kalau misalnya sebelum kita membaca itu kita memahami artinya, maka di hati itu menghadirkan artinya, nah, itulah yang bikin kita tersentuh gitu kan. Maka ketika kita membaca, bukan hanya belajar membaca, tapi memahami artinya ya. Mbak Jo, artinya banyak tadarus. Kenapa? Sama. Kalau kita tadarus ya, aja tuh baru bisa. Iya. Ya, seperti itu ya. Sekarang mie sudah selesai ya. Ustaja, doakan ya Ustaja tadarus 3 biar cepat pintar. Amin. 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 Iya, harus dimantapkan di hati lillahi ta'ala ketika kita belajar gitu kan. Maka Umi seperti ini ya. Kita memang tidak boleh ya ria mengagumi suara kita sendiri, tapi ya ketika kita mendengarkan suara kita sendiri gitu ya, bukan mengagumi, tapi mendengarkan suara kita itu tersentuh, kita tuh seperti nikmat gitu mendengar suara kita gitu kan, bukan suara orang lain, oh bagus gitu ya. Nah, kalau menurut saya itulah memang berarti memang membaca yang sudah benar-benarnya gitu. Ketika kita mendengar suara kita sendiri aja kita tersentuh begitu. Jadi bukan cuma sekedar membaca, berarti kan sama aja keluar bunyi apa ya, bacaan Al-Qur'an yang kita baca itu untuk diri kita loh, untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Nah, itulah maka saya sering perhatikan Umi, perhatikan tempo, perhatikan temponya gitu kan. Kadang-kadang kita ngaji kan suka loncat-loncat gitu kan, atau kita bacanya lancar tapi suka terjadi jeda, jadi stabil aja gitu. Itu nantinya efeknya Umi, ketenangan jiwa. Jadi kita melihat orang itu sabar atau tidak dari cara mengajinya. Yes. Iya. Hal diperlukan ketenangan memang ketika kita membaca Al-Quran, maka Al-Quran itu memang sebagai siswa. Mungkin pikiran hati kita tidak tenang saat kita punya masalah, sudah gulana, kita baca Al-Quran, hati kita akan menjadi tenang. Tapi maksudnya membaca Al-Quran ini seperti apa, gitu kan? Iya. Yeah. Mbak Jomi, ya semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dan kelimpahan dalam kehidupan. Ya, diberikan kemampuan untuk kita memahami bahkan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan insya Allah Al-Quran itu bisa menjadi hujah penolong buat kita ya, baik di dunia. Amin. Ya, amin. Amin ya Allah. Maafkan lahir batin ini atas segala kesalahan dan kesilapan di dalam mengoreksi bacaan. Semoga Allah senantiasa memberikan pengampunan kepada kita ya, di saat kita membaca Al-Quran itu ada kesalahan. Ya, karena kita memang sejak orang-orang yang fakir akan ilmu, yang masih proses belajar dan tidak akan berhenti belajar sampai nafas kita yang terakhir. Allah, tentu saja Umi, kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama beristighfar 3 kali dan membaca doa kifaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.